tahun, lahir 2 Februari 1964 atau kurang lebih di usia 59 tahun. Perkenalkan, nama saya Happy Anir, kelahiran Kerinci 11 Maret 1967. Low profile lah. Low profile. Ini ramah, itu aja. Terus? Dia itu udah diajak apa namanya komunikasi lah. Gitu. Enak diajak komunikasi, oke. Okay. Terus orangnya supel. Oke. Okay. Itu aja. Saya perkenalkan oleh teman saya kepada suami saya. Itu ya waktu itu datang ke rumah, dikenalin di rumah. Ya rendah hati lah ya. Rendah hati, kemudian juga sama itu suka jalan, suka jalan-jalan. Terus senang berbuat sesuatu untuk membantu pihak lain. Oh ya, kalau dari segi olahraga enggak ya, kalau seni juga enggak. Kesamaan itu enggak. Dia karena dengan kesederhanaannya, kesederhanaannya, kemudian juga tidak sombong, terus apa adanya. Apa adanya. Ya saling memahami, atau ya bisa menerima kekurangan dan kelebihannya, kelebihan masing-masing, dan kekurangan masing-masing. Kenalnya itu dari temen. Iya. Berarti nggak ada pasir yang lebih istimewa dari itu. Perkenalan biasa aja. Oh, perkenalan biasa aja. Oke, jadi tidak ada sangkut pautannya dengan kehidupan pribadi ya. Oke. Ya. Saling komunikasi ya. Saling berkomunikasi, saling curhat, Terus juga saling memahami dalam merumuskan suatu masalah. Itu waktu saling kedua kami yang terpengaruh itu kegiatannya, kegiatan hari-hari lah, maksudnya kerja segala macam gitu, karena udah masanya harus menikah gitu kan, udah waktunya, umur gitu, makanya kami berdua sama-sama sudah saling dewasa ibarat waktu yang membutuhkannya, waktu yang menjawabnya. Perasaan biasa aja. Tetap sama. Maksudnya dari awalnya apakah masih tetap sama atau sampai sekarang juga masih tetap langgeng itu atau tidak ada saling membenci di antara kalian? Kita dalam kehidupan berumah tangga, ya kita masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab ya. Kemudian juga kita memahami atas semua kelebihan dari pasangan kita dan juga kekurangannya, sehingga nanti bisa dalam menjalankan kegiatan rumah tangganya bisa saling bersinergi. Berhubungan ya biasa. Tidak ada ini ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oh, ya, kewajiban masing-masing.
sebagai ibu yang ngurus rumah tangga gitu, jadi bapak kewajibannya mencari nafkah gitu. Kolaborasi ya. Ya saling memberikan informasi. Saling memberikan informasi dan komunikasi. Komunikasi ya. Intens. Kalau ada masalah, musyawarah dulu. Ya. Berdua, terus kita kita bicarakan apa okay. yang menjadi pembicaraan, apa yang harus diselesaikan, tindakan apa yang harus diambil, terus kedepannya baik atau tidak, dampak negatif positifnya itu gimana untuk kedepannya. Ya, seiring dalam perjalanannya kita ya memberikan suatu masukan-masukan. Memberikan masukan, nasihat, dan termasuk juga teguran. Juga memberikan suatu penghargaan. Ini belum ya dilakukan, ya sudah sekian tahun pernikahan ini. Ya, biasanya kalau setiap masalah itu kita bicarakan dulu. Oke, berarti intinya setiap ada masalah kita bicarakan gitu ya. Perubahan sikap dan perilaku. Perubahan sikap dan perilaku. Bisa dijelaskan lebih detail. Ya namanya seiring pertambahan usia, ya mungkin dan kebiasaan, bukan karena itu kan sifatnya normatif. Normatif. Ya, namanya umur, mungkin dengan pertambah usia, kadang-kadang sudah berubah, ya kan. Terus juga dari kemampuan dalam hal mengingat sesuatu cepat terlupa, dan lain sebagainya lah, banyak lah, ya. Banyak. Musyawarah pasangan itu sangat penting banget dan perannya itu, misalnya seorang ayah berperan sebagai seorang ayah itu kepala rumah tangga, ibaratnya kayak gitu. Oh gitu. Ibunya sebagai ya, pasangan hidupnya ya harus gitu. Perkenalkan nama saya Maulana Fadilah. Oke, di sini saya telah memberikan sebuah pertanyaan kepada para wawancara terkait permasalahan komunikasi romantis. Dan dapat saya simpulkan berdasarkan apa pemaparan yang saya wawancarai kepada wawancara narasumber adalah bahwasanya hubungan romantis itu bisa terjadi jika kita bisa saling memahami, bahwasanya hubungan bisa dijadikan sebuah perantara yang lebih fleksibel jika kita mengerti satu sama lain, dan juga memberikan sebuah perspektif yang baru bahwasanya sebuah komunikasi harus terjalin sebuah yang lebih kompleks dan juga lebih sederhana, tidak perlu yang berharuskan yang memiliki tingkat rumitan yang tinggi, melainkan juga harus bersikap lebih fleksibel dalam hal memberikan edukasi terhadap antara sesama pasangan satu sama lain. Begitu. Sekian yang mungkin saya sampaikan sebagai wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.